Yang kami hormati segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Museum Sonobudoyo beserta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Ki Edi Suwondo dalang puncak ritual wayang kulit pada malam hari ini, beserta seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Bangsal Wiyoto Projo, Komplek Kepatihan Yogyakarta, dalam acara puncak ritual wayang kulit dengan lakon Saptawargo Binangun. Demi kelancaran acara pada kesempatan malam hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nizam Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, doa akan dibacakan menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepada-Mu. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami, ya Allah, bahwa yang benar itu terlihat jelas kebenarannya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan pula kepada kami, ya Allah, bahwa yang batil, yang salah itu terlihat jelas kesalahannya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, naungi negeri kami, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Siramlah negeri kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Padamkan api kebencian di dalam negeri kami. Padamkan api keserakahan yang bisa merusak bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami untuk mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa kami, ya Allah. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa kami guru bagi peradaban dunia. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami memohon pertolongan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, lestari budayaku. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Paniratyobati Bapak Dr. Andes Beni Suharsono MSI. Yang kami hormati Bapak Kajati atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Danrem atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Lanal atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus Pepadi, khususnya Ki Edi Suwondo. Yang kami hormati juga dari pengurus MLKI, serta seluruh Bapak Ibu jajaran dari Kundo Kebudayaan, teman kami di Dinas Kebudayaan, Kepala Museum Sonobudoyo,
serta semua yang rawuh pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di bangsal pendapi Wiyoto Projo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya perkenan kami akan melaporkan acara yang diselenggarakan oleh Kundo Kabudayan pada malam hari ini. Kegiatan pagelaran wayang kulit ini diselenggarakan oleh Kundo Kabudayan karena Kundo Kabudayan mempunyai ketugasan di dalam rangka untuk memelihara dan mengembangkan semua yang berkaitan dengan urusan kebudayaan. Berbicara tentang kebudayaan, kita akan berbicara tentang bagaimana munculnya cipta rasa karsa dan karya yang akan dihasilkan, yang diharapkan menimbulkan suatu kreasi yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, Kundo Kabudayan atau Dinas Kebudayaan di dalam melakukan kegiatan ini ada regulasinya namanya Perdais 3 tahun 2017. Di dalam Perdais 3 tahun 2017 ini ada amanat kepada Kundo Kabudayan untuk melaksanakan 7 objek kebudayaan, baik itu nilai-nilai budaya, kemudian bahasa, adat istiadat, kemudian seni, pengetahuan teknologi, kemudian juga tradisi luhur dan juga benda. Sehingga pada malam ini kita selenggarakan Ringgit Wajucal. Jadi kegiatan wayang ini merupakan rangkuman dari 7 objek kebudayaan. Di samping itu, kami pun di Kundo Kabudayan mempunyai tugas untuk memberikan penghargaan kepada seniman-seniman yang berada di daerah Yogyakarta. Malam ini kami setiap tahun menyelenggarakan yang namanya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan adat istiadat pada bulan Suro, dan puncaknya di hari ini berupa wayangan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan berkaitan dengan Kundo Kabudayan ketika melaksanakan kewajiban memelihara dan mengembangkan tadi harus melakukan sesuatu, bisa ke dinas sendiri, bisa kerjasama dengan UPTD, OPD, maupun semua komunitas seniman dan lain-lain. Sehingga kami berharap kegiatan-kegiatan di Kundo Kabudayan dapat dijalankan bersamaan. Perlu kami laporkan bahwa gelaran wayang kulit yang rutin diselenggarakan ini diharapkan dapat memberikan sesuatu nilai-nilai yang pada akhirnya tidak sekedar tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan. Dalam memperingati bulan Suro ini digelar seni tradisi berupa pagelaran semalam suntuk bekerjasama dengan pepadi, dengan lakon Bangun Sabto Hargo yang nanti akan diayahi atau dilaksanakan oleh Ki Dalang Ki Edi Suwondo. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Kami berharap kegiatan pada malam hari ini tidak hanya menjadi bagian yang dinikmati oleh generasi tua, namun juga dapat menginspirasi generasi muda untuk kemudian bisa mengikuti perkembangan pewayangan berada di daerah Yogyakarta. Bapak Ibu, ini kami sampaikan pantun, semoga pantun ini berkenan atau tidak salah. Bapak petani menanam padi dibantu oleh anak istri. Silakan Bapak Ibu menikmati pagelaran wayang kulit di malam ini. Burung gelatik, burung pipit terbang bersama mencari padi. Luangkan waktu kita yang sempit mencari acara menghibur hati. Dan pada saatnya nanti, kami mohon nanti kepada Bapak Gubernur untuk bisa membuka
sekaligus memberikan sambutan berkaitan dengan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Bangun Sabto Hargo. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai laporan. Mohon maaf kalau kami menyampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Matur sembah nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pani Radyopati kepada Bapak Dr. Andes Beni Suharsono MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan sambutan beliau, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih dahulu beliau pamit izin tidak bisa hadir bersama-sama Ibu Bapak semua karena bersamaan acara dengan pisah sambut anggota DPRD lama dan menyambut DPRD yang baru di Ambarukmo. Oleh sebab itu, beliau titip salam dan hormat untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum kami bacakan sambutan beliau yang kami hormati, Forum Pimpinan Daerah, Forkomimda atau yang mewakili yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala OPD atau yang mewakili, Kepala Museum Sono Budoyo yang kami hormati, Ibu Bapak semua, utamanya Ki Dalang, matur nuwun sudah kerso meramaikan dan insya Allah nanti akan kita simak bersama-sama. Sebelum itu mohon izin Bapak Ibu bahwa acara ini adalah acara bagian daripada nguri-uri kebudayaan Jawa, tetapi tidak hanya sekedar nguri-uri, tetapi punya makna yang lebih luas bagaimana melestarikan kebudayaan ini dengan pitutur yang lebih mengena, sehingga nanti diharapkan prosesi ini bisa membekas kepada kita dan memberikan kesan pendidikan untuk kita semua. Selanjutnya mohon izin saya bacakan sambutan Bapak Gubernur lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap tamu undangan, hadirin serta saudara sekalian yang saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini atau pada hari ini kita masih beri kesempatan untuk hadir pada acara pagelaran wayang Semalam Suntuk dengan lakon Bangun Sabto Hargo dalam keadaan sehat walafiat. Pagelaran wayang kulit kali ini sekiranya mempunyai nilai yang sangat penting bagi kita semua, karena di samping dapat memberikan ruang kepada seniman untuk berkreasi, juga dapat memperkenalkan dan menanamkan kecintaan akan khasanah budaya Indonesia kepada generasi muda kita. Tidak sekedar menghadirkan tontonan saja, namun juga tuntunan melalui cerita yang penuh filosofi dan ajaran luhur yang tercermin dari watak dan karakter tokoh-tokoh wayang yang mencerminkan kepribadian kita. Karena wayang mempunyai pengertian wewayang ngaurik yang artinya gambaran kehidupan kita bersama. Potensi kesenian wayang ini merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk dikembangkan, karena tidak saja untuk membendung arus besar budaya populer yang cenderung mengesampingkan norma dan nilai kemanusiaan, akan tetapi seni pertunjukan wayang ini diharapkan dapat meminimalisasi pandangan yang sempit tentang nilai kehidupan serta kemanusiaan. Di samping itu, wayang sekaligus dapat dipakai sebagai sarana kegiatan dalam memajukan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan demokrasi, serta nilai-nilai kebangsaan, sehingga harus dipertahankan keberadaannya. Artinya, tanggung jawab untuk mempertahankan khasanah seni budaya yang sudah ada sejak dulu adalah dengan sebanyak mungkin menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni budaya di tengah masyarakat, sehingga seni budaya akan terus hidup. Seni budaya merupakan warisan leluhur yang diturunkan bagi generasi selanjutnya untuk dilestarikan
dan dijaga perkembangannya. Untuk itulah saya menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Kebudayaan DIY yang telah menyelenggarakan pementasan wayang kulit ini. Sekaligus ucapan terima kasih kepada Ki Dalang Suwondo beserta seniman lainnya yang telah bersedia untuk menghibur kita semua dengan kreasi yang memadukan konsep yang memuat unsur seni serta pesan moral dengan melibatkan seniman lokal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita sehingga pertunjukan wayang kulit kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah SWT, pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan mengambil lakon Bangun Sabto Hargo. Dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Beni untuk tetap berada di depan dan mohon berkenan pula kepada Ki Edi Suwondo untuk menempatkan diri di depan. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan wayang kulit oleh Paniradyopati kepada Ki Edi Suwondo. Thank you.
Sutomo Gusti Sasongko Wasongen Suryo Para Banyurumu Sungkas Boraras Rumin Sari Sari Oh
Banyoro Mosong Aswo. Hing hawik nomas tuhu purnomo si demas tu silat meringjuang jagat karono siram tondo kang sisaning bisono sono sinawung langen lopo saestu masih lestan tun lampahing budu jenantur tutur tetelo tulat merelap yang baratio Winursita umpama praming wis para karana giya tumekeng jaman purwa. Winisuda traingkang dinama Dama pinardep tameng lelapa. Mangya tekap wusananing gumita tan wengging pralambang matumpa-tumpa marmane panggung panggang panggunggung sang Kurawing Kata. Suwara Dhata Pitana pundi ingkang kawarna ingkang kinarya kaeku abdi dasa purwa teka sejati luwih dasa 10 purwa wiwitan wusana pungkasan adi-adi ning garba gupita datan kabdi gumelaring raja Ngastina ya sinebat negoring liman benawi Gajah Wiya Kuru Jangkolo apa to darunan iki nari yang mbebukani carita karena ing kono ngupaya negara satus tanantu kaliyan sewu dan jangkep sedasa eling-eling kuna negara dumati saking kula-kula beban jaran sila sungapan itu ya benawi tinampian Joko Mbeng Samudra Biru ngalanget ikan tanpa pangkut wane-wane cakri gisik sawen wonten ing tinembing jurang cerung kinepung selo karang miyang watu gumlundung sawene ana pesisir wedhi ing sasana jembar Cinandra kaya babut kinelar ginunturan cahyaning juwang rawi dadi rawat-rawat sumunut tuhuhang lamlami gunung-gunung panjenengan ngrangsang langit linggak-linggok lampeng toya kumijing saking sendang iku wening banyune Pinara para ilining tirta iki kinarya nyileni pasabinan pategalan limahwana kang kinarya sangkrama. Dasar pasabinan kang pategalan samya tinaneman palawija lan pari. Ikang sami hambita wayang rembuyung kegodhongan nganti kaya manglung-manglunga wit-witane. Pandyabatari Siragar mugi pasabinan Cirandra kaya rukmisan ingkang pinangki Pratiwi. Nadyan ngene nggoro Ngastina kondang bumi cengkar nang tepi ngancik jroning alam kencana mangke bumi cengkar malih dadi subur sedingah kang tinandur teko kawuryan dadi eling-eling ora mung tani nggih nyolah pasiten sedayanuk wasisaning mangsa kala lan lumabdining pemerintahan milotan mokal nandur gedhang bisa awuh kencana pupus cindhe tebok swasa labes saking raharjane praja milotan mukalamun saya lawas saya kata sanggyan para kawula ing samya sumita nang kukuban Ngastina ngraosaken kecingran sangi siang pantoro rati ning tanah sabrang nang dupi sumita nang negara Ngastina sakala malih dadi sudagar ingkang sugih nyata di bisa tunggu temarun bisa tulung sang sedulur milotan mukalamun papan jebar kawis tengah rupa toto rakiting norowis mengmengke bebasan jajalapi betepung blandara dutritus parandini kali saking durjono juti opo to tandani rojo kaya kebusati pitewin lamun rinwa gelar muhing pasabinan pancirapi bali
marang kandangi dewi-dewi. Krana ing kono gantur kayu kuwi mren pepuyan ing kawutaman. Tanmuka lampun negara Ngastina kondang, negara ising panjang punjung pasir luh jinawi kemari Pakarta Tata lan Raharjo. Tegese basa Raharjo para mantri muka punggawa praja samya kontap kawutamane dibya wirutapa liritan sah mumulih kaluhuraning Sang Katong lan dining negara. Keparang ngerasuk dosa nomo dosa sepuluh nomo coro tembungi ngeratu jejuluk jejuluk Prabu Duryudono Prabu Suyudono yo Prabu Gendari sini destora strat mojo yo Sang Terima Mangsa Ngiraden Kurupati nujuri sajiko kupar lenggah mungbing singang sono liniman kasur babut permadani sinulaman benang kencono cinawi cakri puspito sinebaran kembang monco warno saklimatan kawijin wiyosing sabdo krono diwake warani bodro hirowono bodro suryo hirowono mendung pindo suryo kata wengadimo putuking tias dahat mana putih ternyuk menggalih kajayaning poro pandowo iking kaus tinggal soyoan jayeng bawono nulam tebah-tebah jojoat tampel-tampel lentis sinelo dehem tondo moco droso penggaling noto Ngastina wong agung Duryudana wang kedadasi tentunan iku semua naik ngerbabah kanthi soto mangke petarangan nindyo mantri muka pangarsaning projo kepati Ngastina ini lenggah kepatian ploso jenar hawasto Raden Patih Suman yo Raden Patih Sengkumi yo Sang Tri Gantal Pati yo Sang Swilo Putra yo Sang Moho Julik suku caguto kencojo nitro manteng dampar kencono sinabetan nujum soko limo negi Sang Marsi Druno yo Sang Danyiwang Kumboyono yo Sang Barat Wojo Putra Bepandir Sang Yani Purmatri Bupati ngantos aku setinggil dumuging tata kerambat mengitan dumugi pantilan mengulun prapteng munggangan mengalur haglar prapteng panguraan jari bapak sami ini bapak sami tumyong ikan celak sami manglung param dini sida permana madan sejelak bibit tumpangan dengkul kami setinggal dipeni suwani poro manggolo awit denatur diting Raden Patih Suman sidang permanen datan wonten ingkang samya nyabawa bebasan ron-ronan datan lubah sami ron datan lumampah ingkang kapiyarsa sasmitaning Sri Nalendra tuwi muladhan jabat prapane ingkang eyanging Talpondo Sang Wara Bisma ya Sang Dewa Brata humiring tindake Nata Mandura Prabu Baladewa ya Sang Kakrasana sigra dawuh meringgandhe sakembaran ngrasuk keprabon nangkil Sitiwaka ngasta sangsa kilap rebucara tenang soroting Sang Baksanta kahyap Sang Hyaning para cek manggung ketanggung Joko Panoro ing sami ngampun pocaran Sang Katur banyak dalang sawunggaling harta walika mangkono ngangsing Purwadya mepet baluwerti desek ringin kurung tupi mulat jenale terus miya sing koko sigur din gamin punya orangin din kumpulan serno pepinjalan suaranya hum yang kemurur berduduk sarang tunjang
sritinon pasewakan busono maneka warna sebab puspiteng Udyono yang pancerakan sarwa rukma renggeng manik narata obro prabaniro kang suwirat kenyaring tejo katon kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring dadi wimbu kagandhan niro ngamre mingge katiyuping sami rono sabaran mangambar kungas mangambar kungas gandaning bu sono ing sebaran mangambar harum Gestumani, Rojo Dewan Maniro Jagat, Pamban Haryo Sumbat, Pepunden Uloing Talkondo Kanjeng Hyang Woro Bismo, Pepunden Uloing Manduro Koko Prabu Baladewa, Bopo Pendito Durno Lan Kabeh Sagung Poro Anung Anung, Koyo Bledek Nyamberi Sok. Ora nyangka pawarta Pandhawa Nedya bangun kutha raja kutha budaya ing sapa harga ora mung kabar ngonyawara nanging tetelo bakal dadi kasunyatan nitik karo jiwa kawataning Kurawa sing brandalan uraan ana lelakon mangkene kudune runtik atine muntap rasane jeprak brengose modot siunge kemusus tangane mbledak jantunge nanging kabeh mau ora moncar ana dadaning para Kurawa kabeh mung ndomplok kaya sapi ompong bisu kaya watu ora padha mbuti daya ngledah apa sejatine lelakon ing dumadi apa pancen Kurawa wis mati kulite lumpuh akali apa pancen Kurawa wis
lali karo jejeri, lali karo pangkate. Bamban, Bamban Sengkuni, menawi tetelo mekaten jujur karo Lamis, dudu perkara sing baen-baen. Naliko magangan sumpah sagut dadi cagak siraping ke Prabon Maniro, nang bari ngadepi perkara iki gawat wingit, mringkus kaya tikus, nadyan blegere garang kaya singa baru. Nang kabeh ora muncat ning jiwa kaprawiraning Kurawa. Menapa kelampah Duryudana iki nyalirani pribadi majeng wonten Tegal Kurusetra ningkes merjaya para Pandhawa. Putu Prabu nggih Hyang Wara Bisma paring dawuh ngadepi perkara iki gawat lan wingit iki mau menawa cara punyan nggunakno kawicaksanan iki wening supaya tetep tansah pinaringan eling nggunakno wangsun kuna wong sabar bakal subur wong sareh bakal pekoleh lan ature punyan iki dudu atur bantahan sebab punyan ora nedya swala saka wasisaning napa krana punyan rumangsani menawa wewenang lan kewajiban ora bisa dipisahake kang mangkono punyan ora kendhat-kendhat nggone atur pepeling marang para Kurawa nggone padha netepi kridaning kewajiban aja nganti ninggal hasta brata hasta wolu brata kuwi lagu dewa wolu iki dadi simbol Sang Hyang Indra minangka panutaning tata krama udan negara dana bujo Sang Hyang Yama hanyipat sama bida dana denda lakuning hukum Sang Hyang Surya nguripi sagung dumati Sang Hyang Candra andum maratake wahanane adil Palamarta dene Sang Hyang Bathara Bayu minangka pangejo anteng kasampurnaning guna pangawikan Sang Hyang Brahma Sang Hyang Kuwera Sang Hyang Baruna tetelune padha daya dinayan jangkep jinangkepan memetri katentreman memayu hayuning bawana putu kasunyataning urip tetelo edenenden kaindaning jagat luhur derajat pangkat mau menawa Kurawa padha lirpo ing kewajiban Kurawa padha lena ing kaprayitnan tetelo edenenden kaindaning jagat mau mung dadi urup-urup panglulu watak murka kaki buktinipun menapa Hyang Wara Bisma saged ngendika ing kados mekaten nalika putu Prabu misuda kengroko ngawongga Kaki Prabu Basukarna sinengkake ngaluhur jumeneng ratu napa bumperdikan ana negara ngawongga jebul kasunyatane Kaki Prabu Duryudana ngebang-bang kewajiban supaya putu Prabu Basukarna merjaya Pandhawa lagi kakang Basukarna sabun nyagahi perkawis menika pun yang percaya Kang Raka ngawongga ora bakal incat saka ubaya ora nedya laknat karo sumpah kang wis diucapake nanging kegagalan saka kesaguhane putu Prabu ngawongga iku mau ora sebab saka kendhone kewajiban mung bot-bote para Pandhawa kesinungan lantip lan waskita nggone merangi angkara murka lan kegagalan mau sayekti ora mung kawiwitan saka kesaguhane ing neraka ing ngawongga putu Prabu Basudarna nanging wiwit Pandhawa Kurawa masih timur Kurawa ora kendhat-kendhat nggone ngajab sirnaning Pandhawa contonipun lampahan menapa Kaki Prabu Duryudana isih silak karo lelakon kasunyatan to putu coba ngeten-ngeten lelakon laire bungkus ya kadangmu ing Jodipati unggul pamenang nalika bungkus disitrake ana ing alas Mandalasara Kurawa ora kendhat-kendhat nggone ngranjap gegaman ing pangajap penduk apa sih jabang bungkus utawa Werkudara mau tumune Galasirna nanging kasunyatane nganti kelungguhan iki Werkudara isih meger-meger cihna bukti menawa Pandhawa tetep pinunjul kinasih dewa kinampulen para Jawata cukup
mboten perlu pinardawa. Menika barang wadya aja digumuran. Aturipun enjang iki mau muga dadi panglimpang lan kendalining laku putu. Mrihyuwana kanarindrane putu Prabu Duryudana. Kejaba kang iku. Kekudanganipun enjang ing Talkanda. Mbok iyuwa Kurawa Pandhawa iki mau mbangun kerukunan. Sebab menawa Kurawa Pandhawa rukun iki jagat bakal tentrem. Semono menawa pancen Kurawa lan Pandhawa iki mau dikodratake tetep manjing dadi satru bebuyutan. Kekudananipun Eyang Talkanda kekarone mau dadi mungsuh ing padha-padha netepi jiwa kasatriyan ngrungkepi nusa bangsa. Putu. Bondong Stina dikuras patih Sengkuni. Kanggo ngrantam cara gayuh patining Pandhawa. Marambah makaping. Nanging kasunyatane tetep gagar wigar tanpa karya. Tegese lelakon-lelakon kang wis kepungkur iki manjing dadi pepeling, manjing dadi pecut kendali nglang. Interupsi sinuwun. Perkenankan hamba mohon izin menanggapi apa yang telah diuraikan Rama Penemban Begawan Bisma yang telah secara terang-terangan menyerang diri hamba di pertengahan sidang agung yang sangat mulia dan terhormat ini. Saya terpaksa harus menggunakan bahasa persatuan karena ini sudah tingkat tinggi. Hal-hal yang harus saya sampaikan di depan sidang agung yang sangat mulia ini. Yeah. Memang saya akui bahwa saya yang menghasut Kurawa Kelu melakukan kejahatan untuk membunuh Pandhawa itu Patih Sengkuni. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Ini sebagai cermin cinta kasih sayang orang tua terhadap anak-anak saya Kurawa agar Kurawa tetap bertahan menguasai negara Astina ini. Sehingga jika Kurawa dihujat, Kurawa disalah-salahkan, akan saya bela sampai titik darah penghabisan. Ini sudah menjadi sumpah saya. Karena orang-orang yang menghujat Kurawa itu orang-orang yang seumur hidupnya tidak pernah mau belajar tentang sejarah yang ada. Coba sekarang kalau diperhitungkan, setelah Prabu Abiyasa turun tahta, mestinya Kakang Destarata yang menjadi raja di Astina. Tetapi kenyataannya Prabu Pandu yang menguasai kerajaan Astina dengan alasan Kakang Destarata cacat tunanetra. Padahal ketunanetraan Kakang Destarata ini atas anugerah Tuhan Yang Maha Agung, bukan atas permintaannya. Sehingga orang-orang yang membela Prabu Pandu tersebut bisa saya tuduh sebagai pasal penistaan adanya Tuhan Yang Maha Agung. Loh begitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau tahta kerajaan, seorang raja kemudian diterjemahkan itu sudah menjadi suratan takdir, menjadi garis nasib. Mohon maaf, hamba mohon maaf kok sepertinya saya tidak setuju. Karena apa? Di situ ada niat dan keinginan. Di situ ada rakyat yang mendukung karena rakyat ini menginginkan perubahan kesejahteraan. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini yang harus disebarluaskan agar rakyat Astina ini lebih maju dan lebih cerdas memahami situasi atau keadaan yang ada. Ketiga, jika Kurawa tetap menguasai Astina, sebenarnya yang ikut menikmati kemewahan, ikut menikmati kemuliaan itu sebenarnya tidak hanya Paduka Raja. Patih Sengkuni saya mengakui, saya juga ikut mukti di kerajaan Astina ini. Kemudian anak Prabu Ngawongga juga ikut merasakan kemewahan yang ada. Kakang Durna, lah Dimas Patih ini senengane kok mesti saya itu mbok jangan disebut-sebut lah. Sebaiknya saya jangan ditarik-tarik pada perselisihan antara Kurawa dan Pandhawa Dimas Patih. Karena apa? Saya ini maha guru. Pandhawa murid saya,
Kurawa juga murid saya, begitu. Loh, tapi Kakang Durno mengakui apa tidak bahwa Kakang Durno juga ikut menikmati kemewahan? Loh, saya juga mengakui, tapi saya menikmati kemewahan di Astina ini tidak sekedar membalikkan tangan seperti peminta-minta, Dimas. Begitulah. Tetapi saya menjual ilmu, saya menjual kepintaran, saya menjual keahlian, begitu. Sebab saya ini ahlinya, ahli, begitu. Saya transfer melalui ion-ion. Maka tidak nama aneh kalau Kurawa sekarang sudah pinter menggunakan senjata perang itu dari siapa kalau bukan dari Pendito Durno yang maha hebat ini. Kurawa pinter membuat siasat perang itu dari siapa kalau bukan dari Pendito Durno yang maha mulia ini. Kurawa pinter gaple itu dari siapa kalau bukan dari Pendito Durno. Sehingga Kurawa sekarang sudah sangat cerdas, sangat lihai menipu para istri-istri. Nah, ini saya yang tidak cocok. Lo nanti dulu. Sebab istri-istri Kurawa itu maunya itu mendekte suami. Nah, itu yang kurang pas menurut saya. Mau menguasai, mau mengatur, mau memperbudak. Apa itu? Loh, sekarang itu sudah disamakan derajat antara persamaan hak wanita dan pria itu sudah diakui di seluruh dunia. Sehingga menurut saya, walaupun wanita itu keagungan mahkotanya hanya sebagai ibu pengasuh anak yang dikandungnya, tetapi wanita perlu menjadi matador penakluk bandeng. Karena apa? Supaya Kurawa itu tidak bermalas-malasan. Supaya Kurawa itu mau bekerja keras. Nah, ini yang salah di sini. Kalimat kerja keras ini sangat salah sekali. Yang benar itu keras dulu baru bekerja, begitu. Termasuk keluar masuk itu juga sebuah kosakata yang sangat merusak, gitu. Yang benar itu masuk dulu baru keluar, begitu. Sudah masuk kok tidak keluar-keluar. Dimasuk-masukin terus, begitu. Cekap meniko ditiap jangkangi bucek, meniko ditiap jangkangi bentak sirah Yai Prabu. Nggih, wonten pengendika ing ngadawu pepunden kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Keparenga iku ngroko Mandura. Nderek jangkepi wedo pecanganipun pepunden kula ing Talkondo yang penepan Bisma. Nadyan sampun sampurna nanging bot-botipun ing ngroko ngawangga wonten madyaning pasiban. Kula ketang-ketang lungsu menawi kula nderek udu. Sumangga Purbawasisa kula sumanggaken paduka Koko Prabu Baladewa. Tumrapi ing neraka Kurawa minggahipun Yai Prabu Duryudana menika srengenge tumrap jagat menika kita dipun enget-enget. Srengenge tumrap jagat sumunar boten sumunar ing nama srengenge tetep srengenge. Nadyan uripipun panas nanging srengenge menika gesangi sagung dumadi. Pramila namung kantun sesa-sesa pamilihipun Yai Prabu Duryudana tuwin para adik-adik kula Kurawa badhe milih ing ngarsa sung tuladha menapa badhe milih ing madya mangun karya menapa badhe milih tuturi kenghandayani. Lan malipun upami Yai Prabu Duryudana kersa nyeblak utawi keparenggitik dhateng Yai para kadang Kurawa. Supados nyawiji watak, nyawiji kegayuhan manunggal kalian Pandhawa sesarengan bangun pertapan Sabtu Harjo dados kutha budayaning praja Ngamarta. Petang kula mboten badhe asor, kula mboten badhe nista Yai. Ikeng srengenge tetep srengenge, ikeng lintang tetep lintang, ikeng rembulan inggih tetep rembulan. Awit menapa Kurawa menika ugi wayah eyang penemban abiyasa. Tegesipun Yai Prabu Duryudana lan adi-adi kula Kurawa menika ugi ketindih kewajiban luhuraken pepunden kula ing ngiri sarangan utawi satwarga nggih inggih eyang Sami Yasin Wiyasa. Kinten kula malah badhe saya kuncoran jaing bawana kanarindran paduka Yai Prabu. Cekap
Koko Prabu Baladewa mboten perlu memanjang pangandikan. Awit menapa kula anggep ujar ulian. Kula anggep wejanganipun Koko Prabu Baladewa menika namung tiru-tiru wong kuno. Upami dipun caken wonten ing bumi Ngastina ing alam kencana menika sampun mboten trep, sampun mboten mlampah. Lan sedaya para jejonggol iki lenggah wonten mabyaning pananggilan menika. Tetap ketindih datang purba wasisaning Prabu Duryudana sebab Prabu Ngastina menika kula. Sedaya andharan iku sampun kaweca mboten badhe ngrisak niat kula. Nadyan gunung saged jugruk, segara saged asat. Nanging abdek-abdek kula merjaya Pandhawa mboten badhe berubah. Kula sampun ngurung jago wiring kuning. Prabu saking parangagek ing sampun ambrah mono madeg pendito peparap begawan sabu jagat sampun sawetawis hari kula kurung wonten negari Ngastina ujuping manah inggih begawan sabu jagat menika ing kula saya merjaya Pandhawa mangke yai nadyan purbawasis Ngastina menika wonten ngasta paduka iki ngroko namung atur pepenget sampun gampil gugon tuhon lang-lang dateng ngengeran anyar sebab menapa kedung jero kena dijajaki ning batos sing ngasane sinten iku sumurup krana iku mangertos isen-isen ing prabot wis momen iku yen namung iki gadah wis mau piyambak iki mekaten ya sampun ngantos paduka menika gegabah duna dungkaping lampah tertentu namung badhe duna dungkap tertentu badhe matang tuna tumbak luput Kurawa badhe anjuk wonten juranging kasangsaran jan. Sidem jroning pasewakan. Wadyagung tanpa sabawa. Wong kaprabang dening Sang Arpa. Sida permanem datan wonten bane walang salisik kedadak gegering jopo piak buri tangkep ngarep geger kaya pasiban kang klebo namuk he kanca piak ono dai kanca piak ono hayo samar pamoring suksmo sinuksmo winayong sepi sinimpan telenging kalbu oh litro kapi katon kaya begawan sabu jagat ya sagung para mantri bupati kang padha gantung sibuk
Iya pancen ora luput sinuwun Prabu Duryudana. Wah. Wow. Amit pasang kaliman tabik. Dahna saka Sikudendra, ruwata saka Sambekala aku iken. Maju tanpa katimbalan sebab kawuning ana sinuwun. Wiwit Purwaka paduka sinuwun Prabu Duryudana miyos siniwaka aku ya wis nderek ana madyaning pasiban. Satemene aku ora kepengin bakal cawe-cawe jroning padha nganakake tanggap wacana. Sebab aku ngrumangsani menawa aku iki ngengeran anyar ana negara Ngastina. Nanging bareng ana jejering ratu iki tanggep Abdul Gendhung Kumalungkung. Wani mancai marang dawuh uya sing pangamdikane sinuwun Prabu Duryudana. Oh sinuwun. Purbawasesa negara Ngastina iki paduka. Paduka iki Ratu Ngastina, mongko ratu iku mau dadi pangejo antaing Kalifatullah. Ratu iku mau dadi pangejo antaing Gusti Kemurba Jagat. Mula menawa ana kawula wani mancai dawing ratu iku tandha-tandha sifat kabir. Wah. Nek cara aku kuwi jejer dadi kelilip, mula perlu disirnakake. Nek cara aku Purbawasesa iku aja nganti gampang miyur saka geguntur. Lan sing kudu manjing dadi pepeling. Menungsa dikodratake tumitah iku mau ditakdirke gulawentah kapercayan. Sebab apa? Menungsa kuwi nek suwung kapercayan bakal rusak jagate sebab sapa-sapa dipaido sing ditakoni wis ora ana wis entek. Nek jiwa ragane ora kuat bakal edan kepaributa. Mula paduka kudu sing jejeg. Nek pancen sembuntu tekad Medya Merjaya Pandhawa pasrano Begawan Sabu Jagat. Eh, Begawan Sabu Jagat, ana apa Prabu Baladewa? Yo. Rayune kowe nyemoni Baladewa ning stinggil. Upama ning alun-alun wis tak suwek lambemu parah. Tak akoni Baladewa kuwi kodho, ning kodhoku tak go belani uripe wong akeh. Lan anggepmu sing padha nderek sebo ning madyaning panangkilan iki begundal-begundal ngono. Wah. Ayo kowe iki ngengeran anyar. Paman Sengkuni kuwi bapa pamane Yai Prabu Duryudana. Baladewa lolo iki ratu, aku Ratu Mandura. Aku sedulur pripeane Yai Prabu Duryudana. Ning aku umur 17 taun aku wis tau madeg dadi pendhita apa para Persi Jaladara. Brahmana ning pertapan Ngargasunya. Mula aku tepung karo Raja Pinandita Brahmana. Wiku sekti saindenging jagat. Sing isih sugeng tak sambangi, sing wis padha pralaya puput yuswa tak bukoni ning primbonku. Ming jenengmu sing durung ketulis mbok menawa pancen kuwi pendhita anyaran ana jagat iki. Ning senggohmu nadyan kuwi ming kawula ngengeran anyar. Senggohmu kaya gaman landhep sing wis bisa mungkasi gawe parat. Adol Gendhung Kumalungkung gumunggung. Aku mbiyen kaya kowe ning sesuk kowe bakal tiru Baladewa. Sebab apa saiki jiwa kekuatanmu kesasaban wengis kaling-kalingan murka. Oh, Prabu Baladewa. Ora bakal selak. Pancen hukum jagat ki wong sengit ora kurang penacat, wong seneng ora kurang pengalem. Bener luput dudu perkarane Begawan Sabu Jagat. Mongono kene aku nedyana tepi bawa Laksana rening aku wis nyentikani dawuh Ratu Merjaya Pandhawa. Sapa sing dadi pepalang? Rawe-rawe tak rantas, malang-malang tak butung. Mapan lairku aku tiba petungan lolo. Bapa biyung jari mati dipateni mungsuh.
mula dewasaku pomaku iki kesinungan kasembadan, aku bakal mbelani sanak sing ora wani ngadepi mungsuh. Jojo bang mawi ngowengis kumetut padon ning ladi kumriwis bocah ing rawis sinabeta mreng sagedeng desmalan ing ratel-reking jagat gelah glenggung panusmaning jajalanat wani ngungalke dodho kena kowe nyena pateni Kurawa ning jajal-jajalan kowe dhisik karo Ratu Mandura bagus. Nek pancen ngono bang-banganmu sakridamu tak ladeni metu jopo ayo turuti mulut iki. Sesaning Bathara ya jagat Lata Waludewa. Kabrahipun wonten judul anu sulit tembungipun ngriwuk kempul bebarung sinah. Kaki Prabu Duryudana wonten pangendika ing ngadhawuh yang penemban Betal Pondok. Durung kelakon begawan sapu jagat netepi kewajiban merjaya Pandhawa wae wis geger dhewe ana jroning Purayogong Negara Ngastina. Tegese apa? Mbok menawa iki pepeling saka Gusti ing murba jagat supaya paduka putu Prabu Duryudana tetep tansah pinaringan eling. Mula kang iku putu jabelen kang wis dadi katetepane putu Prabu Duryudana nggone nedya merjaya Pandhawa. Ibarat merang landesan dengkul ana penandange Pandhawa Kurawa kudu melu ngrasake sebab podo-podo tunggal iki ngandharake cekap yang penemban Bisma kabrahipun paman Sekuni. Yang Bisma boten jurung boten kepareng berkai dateng sedyaning kayun. Nuwun sewu sinuwun boten perlu melu peduli dateng pamrayogi tuwin partikel iki semunipun cengkah tuwin sulaya kalian penggalipun anak Prabu Duryudana. Iye namung gumuning manah wong wis mambu lemah ping keri mbok esuk mbok sore wae kok dadak kekean perceka. Amun keri tanda tangan nampa amplop iki kok dadak kurang. Menawi cara kula sampun dipun culaken kemawon. Wong tuwa iki nek berkahi ayo diluhur-luhurake ning upami dados pepalang ayo sampun. Menawi dipun singkiraken boten dumugi raosipun dipun ujar kemawon dipun jaraken dipun urak kemawon mangke dangu-dangu rak nggih pecah piyambak ngaten menian cara kula ngaten nggih kula tetep minta seraya begawan sabu jagat mengaten sinuwun sampun boten wonten dawuh malih rene wonten judul nusul kridhanipun Koko Prabu ing Mandura dados surup-urup kirang-kirang bejo tuwin kirang kawas padanipun Tegal Kurusitra mangki dados perang kadang borong Purbawasisa kula paringaken dhateng paman Harya Sengkuni prastawa timbalan paduka kalilanipun bapa nyuwun pamit sinten midhalaken sanggyaning para sedha nentremaken swasana wonten madyaning alun-alun sampun ngantos pegat kaprayitnan putu. Nadyan pun yang ing Talkondo go nyuwun pamit. Amilal pun yang bali marang pertapan ing Talkondo. Mboten kersa berkahi sedya kula merjaya Pandhawa.
wis pun yang prayoga ora cawe-cawe perkara iki. Dongane pun yang muga-muga Kurawa slamet ning Pandhawa uga pinaringan slamet. Nggih, sampun. Ora kersa pesta raja nderaken sugeng kuntur. Kang keluputanipun yang keparenga Putu Prabu king paring pangaksama. Nggih, kula hapura. Ning kuntur dumuging pertapan Talkanda dinam-nam penggalihe. Badhe bantu Kurawa menawa badhe mbelani Pandhawa. Aja marusilah. Panjenengan sepuh mriku dados panutan. Iya, mengku bakal penggalih oning madyaning pertapan Talkanda. Rama Penemban Bisma, menapa Rama Penemban Pendhita Durna bidalno sanggyaning para mantri bupati. Pun bapa ugi nyuwun pamit nggih anak Prabu. Bidalaken para kawuling sami gantung sebo sampun ngantos pegat kaprayitnaning batos sendika ngestaken dawuh. Cepane Gya Kundrung mring kedhapton. Kaya ngirang-ngirang memanoning Hyang Pertangga Pati tedhaking Prabu Duryudana wae. Thank you.
Kedah ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, apa yuk? Wah, tibane gong apik banget. Iya. Karang saiki apa-apa iki sarwa garap. Iya. Kita rusak ning jebulane garap ya yung. Yung pancen dirusak. Iya. Ayo karang kabeh iki cah lulusan isi. Iya. Mula ya arepa diengkak-engkuk diongkak angkek kae. Iya. Tetep kepenak dirasakake. Iya. Ora ben-ben lho, pengrawit iki sing dalang ya pirang-pirang. Sing komposer gamelan ya pirang-pirang. Iya. Pancen iki sengaja tak sowanake para tokoh-tokoh seniman seniwati Ngayogyakarta. Iya. Dasare sing ngragati ya kundha kabudayan Daerah Istimewa Ngayogyakarta. Haan lho. Iki ana unsur pemerataan. Iya. Tadi iki ya sebuah fenomena kanugrahan Bangsal Wiyoto Praja selama sebulan jroning sasi September iki wayangan ping pindho, Nduk. Iya. Ya sak temene pancen iki hajat agung puncak ritual sasi sura iki adat sabene ana ning Bangsal Sewaka Praja ning rening lagi disengker bakal kanggo upacara agung. Mula terus ajang sing kanggo puncak ritual sasi sura wayangan kaya adat sabene diboyong ana ning Bangsal Wiyoto Praja kene ngono. Heeh. Mulane awake dhewe bisane mung nderek memuji. Muga-muga kridane para pepundhen punggawa praja pemerintahan Daerah Istimewa Ngayogyakarta tansah kalising sampe kala cinaketna ing kanugrahane. Amin. Mula iki awake dhewe ya gawe surprise adate Swarawati wong awake dhewe ya wis cangik tuwa iki teluwe cukup iki disembadani karo juragane. Iya. Nek ora kleru ana sanga iki wah jan wis. Mati mati kane iki sesuk sing rada ruwet. Ngono ya. Ora apa-apa berkesenian iki aja diukur nganggo nominasi. Iya aku ya wis sadar tekan kono. Wong seni iki ukurane kekaryaan kok, Nduk. Iya. Swara watine isih nom-nom. Ya ora ketang siji sing sepuh ya tak pacaki. Iya. Bab kae senior Ngayogya. Iya. Ayo kudu diurip-urip. Iya. Bangane nglalu. Iya. Ya ora. Sing kulon dhewe iki sih ABG weh karang iki mahasiswi isi semester 1. Iya. Cara TV-ne TV One. Iya. T Teguh V kuwi Valentine. Penuh dengan kasih sayang. Uban kuwi tulisane ana ayo sukarela dan masih orisinil. Iya. Oh ngono. Ah terus wetane iki cara TV ini TVRI. Iya. Teguh Valentir rasio dalam berideologi. Wah elok. Ayo mayane kepatian kok ora intelek kepiye. Mesak aku takon karo Bu, aku ora isin kok kebonu sugudel ki ora isin. Engko bahane piye le? Ngoten Pak ngetokke singkatan-singkatan Pak. Iya. Ayo kuwi pancen tembung isbat kuwi tembung sing ujube memotivasi. Iya. Uga-uga bisa dadi inspirasi kebon sugudel wong tuwa ngaji karo bocah. Mergo pancen kemajuan zaman nek wong tuwa ora sregep ngaji karo kahanan ya wis kepancal sepur. Ngono. Ning kebo kok nyusu gudel iki apa gudele wis bersusu. Ayo kuwi wong mung jenengane bebasan paribasan. Iya. Wetane meneh anek wetane kae cara TV-ne RCTI. Iya.
rada centil tapi masih ingusan. Iya. Wetane meneh, wetane meneh kae cara TV-ne SCTV. Iya. Seneng cerewet nek roman tanpa variasi. Iya. Kaya ngadepi debok wae. Ah sing wetan dhewe kae Indosiar. Wajahnya kaya Indo, garasine pun sampun liar. Wong ora tenang. Iki sesuk siarke Jogja TV. Nah, ya iku pancen tradisi tiada henti mula awake dhewe iki ya sing diunggul-unggulke kudu Jogja TV aja TV liyane. Iya. Malah nyebutke. Ayo senengane iki persatuan dan kesatuan. Kompetisi ning sportif. Nah, iya. Ning Jogja TV iki punya spesifikasi kok, Bro. Iya. Tayangan-tayangan nilai tradisi iki pancen tetep diistimewakan. Iya. Mula dhewe kudu acung jempol, angkat topi, hormat setinggi-tingginya karo para punggawa Jogja TV. Iya. Wah, iki awake dhewe nderekake para pepundhen. Rening iki wis ngancik tutupan sasi Suro, sasi kemenangan nek cara piyayi kuna pepundhen-pepundhen biyen. Sasi Suro iki sasi sing kebak ritual spiritual. Oh wis cetha saiki ya isih padha kepareng ngayahi ritual spiritual. Iya. Mung pancen semarake ora kaya biyen, mergo saiki zamane wis maju, jagate wis modern, demokrasi dilaksanakan secara terbuka, bebas dan bertanggung jawab. Mula pilihan-pilihan global. Iya. Rene iki zamane wis globalisasi ya tetep dilindungi dening undang-undang. Ngono. Heeh. Ning kabeh pilihan mau tujuane padha, sak temene ya menggayuh nang kasampurnan. Mula ora perlu poyok-pinoyok, ora perlu padha cecengilan, ora perlu padha wada winada. Rebut bener lah iki. Iki sing marai sok suloyo iki rebut bener. Njur berbicara akunya sendiri-sendiri. Iya. Akhire kecemplung ning jagating egoisme ora krasa. Iya. Mula ayo kudu padha mat sinamadan daya dinayat. Ngono. Heeh. Sing baku waton Ngayogyakarta iki pepundhenku panjenengane Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Aris Eko Nugroho isih panggah depane ning Dinas Kebudayaan DIY wis tak percaya wae. Iya. Kabudayan Ngayogyakarta tetep bakal diluhurake. Sebab apa? Budaya kuwi mujudake cermin bagian dari ideologi bangsa. Iya. Nek wayang, wayang iki peranganing seni sing dadi simbol kabudayan. Nek senine punah ya wis cetha kuwi dadi tanda-tanda menawa kabudayan uga bakal luntur. Iya. Mula ngendi-endi semarak wayangan sing diangkat panjenengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan ora mung wayang, mergo peranganing seni ya akeh banget. Ana ketoprak, iya, ana jatilan, ana wayang wong. Bengi iki panca budaya uga pentas, Nduk. Ngono, heeh. Sing ragati ya Dinas Kebudayaan. Iya. Njur ana anggo, ana sendra tari, ana drama teater. Iya. Ana dagelan metaram. Iya. Ana remi. Iya. Kuwi ya seni, Pak, Nduk. Ngono, heeh. Wes senine wong dolanan kertu iki werna-werna e. Iya. Sing baku pokoke padha nyawiji watak, nyawiji gegayuhan, ngreksa keistimewaan Ngayogyakarta. Mergo Ngayogyakarta kuwi sejarah sing sangat luar biasa yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihapus. Bahkan dunia pun tidak berani mengabaikan keberadaan Yogyakarta. Sebab apa? Sebelum republik ini lahir, kerajaan Mataram sudah berdiri megah ning Ngayogyakarta kene. Iya. Jurnalika semono kudu eling, wayang iki pancen diformat dadi sistem budaya. Mula wayang iki diakoni dening PBB. Iya. Jur sok tanggal 7 November wis dicanangkan sebagai Hari Wayang Dunia. Iya.
Mula iki sesuk sak Indonesia kuwi masing-masing daerah padha gelar wayang iki tanggal 7 November. Iya, himbauan saka Kementerian Kebudayaan Pusat Jakarta kono tanggal 7 pokoknya masing-masing daerah kudu gelar wayang. Iya. Juru wayang golek apa? Ya apa Pak, karang yojo iki wayang golek ya ana. Wayang klithik ya ana, wayang kancil ya ana. Wayang beber ya ana. Iya. Nek perlu mengko dikolaborasi ya terus kowe gawe ya ngengringan anggaran matur Pak Aris Ekondroho. Iya. Ya, muga-muga pepunden-pepundenku sing padha ngasta bawat ana ke pemerintahan daerah istimewa Ngajukarto utamane sing ngasta ana Dinas Kebudayaan DIY tansah paringana winantu suka basuki yo amin amin. Iya. Uluk salam kule gojek karo mlaku. Iya. Mergo pancen iki temene iki wayang iki di kekutang dening Bapak Aris Ekonugroho lan di kekutang dening Ngerso Dalem selaku gubernur DIY. Bengi iki wayangan iki sakral. Iya. Dadi mengedepankan tuntunan dan tatanan. Iya. Ning raning sewengi nek ming dulujur serius terus ya. Mengko malah stroke dhewe aku. Ya ora ngono. Iya. Ya kena nganggo hiburan ning waton aja gladrah ngono ya maah. Sing baku awake dhewe nderekake karo para kanca-kanca pengrawit. Iya. Nderek wungon sedalunatas wonten ing bangsal Wiyoto Praja gubernuran Ngayogyakarta menika nderek memuji muga-muga Ngayogyakarta munggahe nyang Indonesia Nuspantara tetap semakin jaya abadi di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada. Amin. Lolo gandrung lho. Iya. Pokoke lagu wajib mergo iki pancen sebuah doa dan harapan. Iya. Pelok yang pelok. Iya. Aku ki arep cangik gerangan iki nek karo pelok jan kaya maniak. Iya. Lo gandrung gandrung marang kemakmuran. Ha-he, ha-he. Ha-he, ha-he. Ha-he, ha-he. Ha-he, ha-he. Ha-he, ha-he. Iya.
ora apa-apa kanggo golek popularitas. Ngenomke gelar. Dirukirke kulone ya kuwi panjenengane Raden Roro Manda. Iya. Iki RT nduk pangkate. Rukun tangga kudu apa rondo teles. Ngawur wae. Iki sing ngawal kakunge. Wah, wah nek ngono ya matur nuwun mbok menawa pancen wis entuk jodho. Iya. Wah. Monggo Mbak Manda. Sekarang pancen seni suara iki nggon kene iki lho abek. Mergo pancen iki live show. Iya. Nadyan sound systeme apik ning ya pancen kudu iso ngukur. Iya. Power swara iki kudu kepiye? Pancen sing abek iki nggon pengalaman iki. Iya. Wah, iki ora usah nggo pengeras suara wis seru wis ngebayi audiens. Iya. Wong padu karo sing lanang kowe wong sak kampung krungu kabeh kok. Monggo pun lajengaken rumiyin. Ngetoprak ya apik lho nduk belok. Wah, pokoknya artis all round. Iya. Penyanyi campur sari oke. Nyindani neng wayangan oke. Iya. Ngetoprak ya oke. Iya. Nyopir truk ya oke. Wah, pancen. Iya. Lho ololo ku pancen sopir truk lho ku anggapmu. Ngono. Heeh. Lho awake dhewe iki upama gawe persatuan kumpulan Swarawati Swarawati ngene iki njur mengko do tukar pengalaman ngono tak kira bakal saya regeng jagating perekonomian. Iya.
men rambung gesek yung ya. Ayam tentrem, adil makmur. Mas aja diplero i. Awit yang gerdiokai para waris-waris dalang yus mesti tutuane rampak. Iya. Iki dalang-dalang muda do tumplak blak. Ngono. Kuro swarane kuwi dalang kota. Iya, Kutia. Mas Hendi karo Mas Bayu. Iya. Mas Bayu ki Sleman apa kota? Ya karepe arep dobel KTP karepe. Iya. Oh, melu kota. Iya. Nah, iki kudu sing do jejeg ideologine aja ndobel KTP. Mergo minimnya kesempatan banyaknya anggota jur karepe kota entuk Sleman entuk mesake kancane. Iya. Sing ngendang kuwi ya dalang, iya, iku Sleman. Ngono. Heeh. Ku sabete apik biyen ya juara. Iya. Tahu juara DIY munggah neng nasional. Ngono, heeh. Iki sing gendari iki ya dalang. Ngono, heeh. Sing ngedram kuwi ya dalang. Iki putuku reksa wis kok Bantul. Iya. Kuwi wayah almarhum Roko Mas Hadi Sugito. Iya. Wayangane ya wis apik, wis payu. Iya. Wayang neng Semarang. Iya. Neng Bandungan. Malah ngruwat neng kono. Iya. Ayo karang saiki ki ruwatan ki sing baku ki lakune kok. Iya. Nek cara simbah-simbah mbiyen nek durung duwe putu
karo nek sing senior isih sugeng ora diparengake ngruwat ning karang saiki wis globalisasi bebas. Iya. Sing baku waton tanggung jawab ngono, haah. Sing tak gumuni, iya. Ayo dalang pirang-pirang kok ya rata mergo saka anane danake istimewaan. Ngono, haah. Wah, Sleman ki ana cacah 150-an ning ya matur nuwun sekitar dalang 80 do mayang ora mati kaliren. Mbok ya ora fitnah. Ayo cange iki dagel iki rak ya bebas kok kowe. Nek omong apa anane rak ya ora lucu kowe iki kok. Ora kok, wis tetep Sleman ki jaya. Iya. Bantul ya luar biasa pepadine disembadani karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Iya. Kota Madya untuk 10 paket. Iya. Iki pepundenku Rama KRT Probo Prayitno ya kepareng rawuh. Iya. Iki Mas Udreka M. Hum ya kepareng rawuh iki minangka ketua pepadi DIY. Iya. Kok karo Tremon kae sapa kae. Wah, iki ping do go alasan nek lunga ngomah iki. Iya. Aku moh nek ngene iki. Wis. Bareng duwe kontingen yang sami galo kok terus lar-lor. Iya. Ya iki aku ngaturke dongengan wingi DIY mentas wae ngirimake kontingen festival dalang anak. Iya. Berkah pengestune para pepunden yojo entuk apa nominator penyaji lakon terbaik ngono heeh. Dadi ya kondur Ngayogyakarta padha ngasta tropi karo piagam. Iya. Ya muga-muga tetep ana kemajuan saya lawas saya hebat jagating pedalangan Ngayogyakarta. Iya. Bintang tamu wis kepareng rawuh. Weh ana bintang tamu nih. Wah, pancen iki disembadani ora kok jeneng mbeda-bedakake karo kegiatan padatan jemuah pon. Ning rene iki mestine ora ana kene oleh gelar. Mula paketan ya tetep manut LPG. Oh, ngono. Iya. Ana bintang tamune? Ana. Sapa? Nek ora kleru iki Mas Wiski Bagus Nugroho. Kuwi saka Sleman, terus Mas Panji iki saka Bantul. Kuwi dalah. Ya, gabungan. Iya. Kerjasama daya dinayan ya ngene iki sing jenengane kebersamaan iki ngene iki. Iya. Nilai kebersamaan iki uripmu ya uripku, uripku ya uripmu. Ngono. Heeh.